jadi takut lagi. Emang bener. Pantesan tadi tuh ya kita berdua disuruh di sini. Iya. Kita tadi bisa ya. Ternyata emang mau dikerjain. Iya benar. Kalau gue sih maaf ya, aku sih acting dia sih bener. Mbak, kan kalian takut nggak sama hantu? Tadi gimana? Pernah digangguin beneran? Oh gini, kan dulu kan sering main film-film horor. Kalau kita syuting di film-film horor, selalu lokasi-lokasinya juga yang horor juga, karena buat kebutuhan gambar. Orang film tuh terlalu berani, udah dikasih tahu ini nggak boleh di sini, tapi mereka tetap datang ke situ. Terus? Aku sering banget pulang, biasanya syuting jam 5 sore, pulang jam 5 pagi. Selalu matahari terang baru pulang kan. Tapi kadang-kadang ada syuting pulang jam 1 malam atau jam 2 malam udah selesai, udah break gitu ya. Itu aku lagi itu di Kebun Raya Bogor, aku pulang bawa mobil. Terus aku lihat di spion, aku nyetir sendiri, nggak ada supir, sendiri, merinding, bulu aku udah merinding. Terus aku lihat ke spion, ada yang duduk di belakang. Mampus beneran. Itu kayak di film-film, tapi aku gini, nggak tahu itu sugesti karena aku ketakutan. Oh kan, lu lagi, lu sono ah. Ngomong gue nggak tahu. Terus. Atau itu memang benar-benar ada, karena di Kebun Raya Bogor kan memang serem kan di situ. Aku tuh yang udah nggak keluar-keluar. Muter-muter. Iya, aku tuh udah doa, udah nangis gitu, takut kan. Itu nggak keluar-keluar, padahal tiap hari syutingnya di situ. Yang di belakang tetap ada? Iya, ada, tetap bisa hilang. Ada duduk di belakang, aku tuh ngerasa kadang ada yang duduk di sebelah. Itu waktu aku cari jalan mau keluar dari lokasi. Nggak keluar-keluar dari Kebun Raya Bogor. Oh. Kebun Raya Bogor tuh siang okay, agak bagus ya. Kalau malam agak serem. Di mana aja sih, aku sering syuting di museum-museum juga itu serem. Iya, ruang-ruang kosong gitu. Iya, kan kayak di museum misalkan aku syuting juga kayak ada yang diri. Di sebelah aku tuh ada, aku pernah ngeliat. Makanya aku suka gini, panggil anak lightingnya, krunya apa. Temenin aku di sini, aku nggak mau sendiri karena aku dikasih lihat. Ya ampun, Rofi takut. Tenang. Apa? Gak ada apa-apa. Udahlah, kita doain terus Kak Kiki pokoknya sehat. Windy, Mayang juga sehat. Kita yuk. Nanti aku benerin fisioterapi ya. Intinya pagi hari ini adalah sehat itu mahal. Ya. Jadi sehat itu paling penting. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan juga rasa bersyukur dan selalu bahagia itu penting sekali. Betul. Untuk mensyukuri apa yang kita miliki, apa kondisi kita. Jangan pernah merasa diri kita merasa paling miskin dan paling tidak berdaya. Kita harus bersyukur. Bisa bernapas, bisa makan enak, kita syukuri. Bersyukur itu adalah manusia paling berbahagia kalau dia bisa bersyukur. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Happy Happy Morning pagi. Terima kasih.